Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kota Cimahi, Umaja Kasakumna Masyarakat babarengan nalingakeun prak-prakan pemilihan gubernur jeung wakil gubernur Jawa Barat bulan Juni nu bakal datang. Dina nas-nasna eta hal teh dilakonan keur nyinglar panyalimpangan. Salah sahijina ngagunakeun fasilitas atikan keur nyorang kampanye. Minangka tareka pikeun nyinglar panyalimpangan ngagunakeun fasilitas atika nalika nyorang kampanye dina prak-prakan Pilkada Jawa Barat anu keur memejehna di Paju, Panwaslu Kota Cimahi ngirut mang puluh-puluh tenaga pengajar anu ngawengku guru turta dosen sakota Cimahi keur icikibung dina sosialisasi pojok pengawasan partisipatif. Dina eta sosialisasi teh Panwaslu medar ngeunaan peraturan pemilu, sangkan sakumna guru jeung dosen mikanyaho prak-prakan nalingakeun prak-prakan pemilu sarta mangpirang panyalimpangan dina pemilu utamana Pilgub Jawa Barat dina lingkungan atikan atawa di tempat ibadah. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Yusuf Kurnia ngeceskeun guru sarta dosen kudu salawasna nalingakeun panyalimpangan anu dilakonan ku tim sukses atawa simpatisan anu nyorang kampanye di lingkungan atikan atawa tempat ibadah. Kegiatan partisipatif seperti ini itu bagian dari pencegahan. Kami ingin menyampaikan, mengingatkan kembali kepada para guru, para dosen, gitu, supaya bisa mengawal. Jangan sampai ya, sarana pendidikan, tempat ibadah itu nanti digunakan untuk kampanye oleh para kandidat, oleh tim kampanye, simpatisan, atau lain. Lianti itu Ketua Panwaslu Kota Cimahi Yusuf Taryadi ngebrehkeun, lianti hak pilih, masyarakat ge boga hak nalingakeun prak-prakan pemilu. Kukituna Panwaslu mere lolongkrang ka tenaga pengajar, pikeun aub nitenan prak-prakan pemilu. Nah, masyarakat baik itu seluruh elemen pernah juga punya kewenangan untuk merangkul semua elemen tujuan sana, sehingga kita mengadakan sosialisasi. Artinya apa? Kita memberi ruang kepada guru, dosen maupun siswa untuk sama-sama kita mengawasi pelaksanaan pemilu. Kukituna sakumna tenaga pengajar dipiharap mampu ngawewegan prak-prakan nalingakeun pemilu, utamana nincak hambalan kampanye, minangka pihak anu tanggung jawab dina widang atikan. Samalah prak-prakan nalingakeun pemilu di Cimahi, Panwaslu boga pojok pengawasan partisipatif. Eta tempat teh mangrupa sarana informasi, sarta artikan politik keur sakumna masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.